Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuma dengan nonton YouTube aja, cuma ada di HSR Wheel. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini itu HRV boy. Kalian udah pada nunggu-nunggu kan? Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Namanya Raja Wali Auto Gallery. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Mampang dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg atau ganti ban. Atau kalau kalian mau isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda. Atau mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja cek dan follow akun Instagramnya. Oke, ini saatnya. Mungkin kalau dari kemarin itu gue masih terlalu sibuk dengan berbagai rangkaian kegiatan. Sekarang udah agak santai dan sudah waktunya kita untuk pikirin the next project, ya kan? Kalau yang pertama kemarin Obri, nah ini sekarang HRV. Dan jujur ya, di video yang ini banyak banget yang ngasih saran nama-nama untuk HRV ini. Tapi jujur gue masih belum dapet kliknya gitu kan, masih belum kayak kasih nama ini aja di gitu, atau masih belum dapat. Jadi coba deh kalian bantuin gue juga lagi, komentar lagi kira-kira nama yang cocok untuk HRV project kita ini kira-kira apa boy. Oke, nah selanjutnya gue mau sedikit review sih ya. Mobilnya masih enak, mesinnya masih oke, masih bisa dipakai ya, masih enak lah ya. Mobil tahun 2015, kilometer berapa ya? Ah, udah nyampe 100. Pokoknya belum nyampe 100.000. Dan kalau misalnya dari tampilan fisiknya sih nih, kayak gini nih, ini udah mulai kocok, buka-buka segala macam. Ya, but it's okay lah. Yang pasti kaki-kaki, oke lah, langsung aja deh. Gue akan langsung bocorin sama kalian kira-kira komponen-komponen apa aja yang akan kita ganti. Yang pertama, gue udah tentuin, gue akan tentuin HRV ini akan kita modif, akan kita bangun dengan konsep elegan. Gimana? Elegan? Ada mau nggak? Kurang lebih sih gambarannya ya. Yang pasti sih body kit akan kita ganti. Gue udah siapin tim juga untuk ngedesain. Udah, nanti pokoknya akan gue kasih tahu seperti apa. Body kit kita ganti semua. Bumper depan, belakang, side skirt. Termasuk spoiler, wingsnya nanti kita akan siapin. Itu yang pertama. Yang kedua, bodinya pasti akan kita cat ulang. Nah, kalian juga boleh komentar nih kira-kira gua repaint warna apa bagusnya ya, kolom komentar. Terus apa lagi ya? Yang pasti velg dong ya. Bagian undercarriage itu udah pasti kita ganti. Shockbreaker-nya pasti akan kita upgrade. Velg ban-nya juga akan kita ganti pastinya, boy. Nah, buat bocoran aja, untuk velg-nya itu kita udah siapin HSR Forge. Original design dari HSR Wheel juga. Nah, pokoknya kalian tungguin aja kira-kira modelnya nanti seperti apa. Gua kepikiran sih grillnya juga kayaknya mau diganti, cuman ya masih proses ini ya. Coret-coret kertas dulu nih, kira-kira seperti apa. Terus selanjutnya apa ya? Yang pasti selanjutnya adalah bagian mesin. Kalau bagian mesin sih, karena mesinnya masih enak ya, masih nggak ada bermasalah segala macam. Paling nanti kita coba refresh aja mesinnya, mesin kita refresh. Terus kayaknya nggak pakai uni chip deh. Nggak perlu pakai uni chip, tapi mungkin nanti exhaustnya akan gue ganti. Coba tebak kira-kira gue pakai exhaust apa. Pasti kalian udah tahu semua. Terus interior juga kita akan rombak. Interior akan kita rombak. Dan
ada satu komponen yang jujur gue sendiri pun juga mungkin nggak kompeten di bidangnya, yaitu kita akan tambahkan audio nih di dalam si HRV ini, ya kan? Karena kalau kemarin si Aubrey itu konsepnya street racing, jadi nggak kita pakein audio yang berlebihan, cukup ganti head unit aja. Nah, untuk si HRV ini kita akan sedikit masuk ke dalam segmen audionya. Nanti gue akan ketemu dengan beberapa pakar-pakar audio, sekaligus kita akan bikin konten mengenai apa sih audio dari head unit, subwoofer, terus three-way, power, ampli, segala macam, bla bla bla, pokoknya nanti kita akan bahas. Terus selanjutnya interior ya. Nah, kalau interiornya sih sebenarnya dalamnya sih warnanya udah oke sih. Dia udah hitam apa segala macam, tapi berhubung ini adalah mobil project kita, jadi kayaknya interior juga bakal kita rombak abis sih. Interior bakal kita rombak abis. Kayaknya joknya kita gak ganti elektrik deh. Ganti gak? Ilham sama Asid geleng-geleng. Gue juga geleng-geleng sih. Soalnya jok bawaan dia nih juga sebenarnya udah cukup nyaman banget sih. Gue bisa tidur cukup nyenyak sih di joknya. Jadi kayaknya joknya enggak. Dan apalagi ya? Udah sih kayaknya. Pokoknya beberapa sektor dalam modifikasi nih. Interior udah pasti kita rombak. Exterior udah pasti kita rombak. Undercarriage udah pasti kita rombak. Audio udah pasti kita tambahkan lagi. Dan apa lagi? Kaca filmnya kayaknya gue mau ganti sih. Kacanya pasti kayak akan kita ganti. Ini sampai lupa gue. Nih, perlampuan nih. Ayo, kalian bisa boleh tebak kira-kira perlampuan kita akan bekerja sama dengan siapa? Coba tebak. Ayo, tadi ada yang bisa ditebak dua tuh. Bagian exhaust sama bagian bagian perlampuan nih. Gila, gue udah gak sabar sih. Ini projectnya mungkin akan makan waktu lebih banyak dibandingkan Aubrey, karena benar-benar kita develop ulang semua, rebuild semua. Beda kalau Aubrey itu cukup lumayan juga sih kemarin ya. Berapa bulan ya? 3 bulan ya? Enggak 3 bulan. Ya kan dari Maret sampai kita Juni kan. Maret sampai Juni. Tapi kalau misalnya HRV ini mungkin ya, mungkin bisa lebih lama lagi daripada Aubrey. Oke. Ya, kurang lebih segitu dulu videonya. Yang pasti saksikan terus, pantengin terus aja YouTube-nya HSR Wheel, karena kita akan bikin sesuatu yang berbeda pada si HRV ini. Oke? Ayo coba boy, kira-kira menurut kalian apalagi yang perlu ditambah? Gue sih kepikiran ya, kayaknya mau pasang panoramik. Pokoknya antara dua itu, antara panorama sama panoramik, kayak gue mau pasang supaya konsep elegan itu lebih dapet, terus kebayang sama konsepnya apa namanya? Om Fitra pas IMX kemarin yang dia bikin single seat di belakang. Nah, gue nggak tahu nih apakah dia bikin satu single seat juga kali ya, bikin satu seat di belakang, tapi nggak tahu sih, masih kebayangan. Coba deh kalian boleh kasih komentar di bawah, kira-kira bagian-bagian apa lagi nih yang bisa kita modif, yang bisa kita mainkan supaya bisa mempercantik si HRV ini. Gue masih ngomongin si HRV ini karena dia belum gue kasih nama nih, ya makanya kasih nama lagi, kasih gue pilihan-pilihan lagi supaya makin jos. Pokoknya kalau misalnya nama dari kalian terus gue pakai, nanti akan gue kasih merchandise bagi kalian. Ya udah segitu dulu aja video gue kali ini. Gue Adi Reis undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.